Enak banget. Jangan lupa buat kalian ya, apalagi anak-anak, setelah mengkonsumsi Nektar ini, karena ini coklat ya atau manis banget, kalian harus gosok gigi. Ini sangat recommended, apalagi kalau bulan Ramadan atau Lebaran. Kalau kalian malas bikin kue, ini tinggal pesan Nektar ini ya, guys. Rasa coklat strawberry. Rasa nenas juga ya, jadi lembut banget. Ini sangat recommended. Kemudian coklatnya itu tidak bikin enak ya deh ya, enak bikin ketagihan. Ya, lembut. Lembut isinya ya, dan juga sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adefa dan Bunda. Di video kali ini aku akan kembali review produk ya. Dan setelah sekian lama aku gak review, kali ini aku memutuskan untuk kembali review produk ya. Berbeda dengan biasanya, biasanya kan aku review obat-obatan ataupun susu anak, vitamin ya, dan juga yang lain-lainnya. Tetapi kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini aku akan review makanan ringan. Ini kesukaan Adefa dan kesukaan sejuta umat guys, termasuk aku juga suka. Kalian penasaran? Ini dia tarat. Jadi aku akan review makanan ringan ya, atau cemilan. Ini kesukaan banyak orang ya. Ini adalah Nektar dari Nabati. Ini seperti kue cookies gitu ya, cookies yang lembut, isi dalamnya itu lembut banget. Kalian juga pasti sudah nyobain cemilan yang satu ini. Selain harganya murah, ini juga mudah didapatkan di mana-mana, termasuk di warung-warung kecil ya, atau pedagang kaki lima, di supermarket, Alfamart, dan lain-lain sebagainya. Nektar ini dari atau produk dari Nabati ya. Jadi untuk varian Nektar ini sendiri ada beberapa ya. Ada rasa coklat seperti yang akan aku review kali ini. Selanjutnya ada rasa strawberry, ada rasa blueberry, dan juga ada varian terbaru ya, kalau nggak salah itu adalah rasa kelapa. Nah, kira-kira kalian sukanya yang rasa apa? Review yang rasa coklat karena Adefa itu sukanya yang rasa coklat. Sebenarnya aku juga suka yang strawberry karena strawberry-nya itu udah langsung habis, guys. Jadi yang tersisa itu hanya rasa coklat. Untuk Nektar sendiri ini dari produk Nabati ya. Nah, di sini tertulis Nabati Nektar Brownies. Untuk Nektar ini sudah ada logo halal dan tentunya sudah terdaftar di BPOM RI ya. Jadi kalian jangan khawatir, ini sudah aman dan halal dikonsumsi oleh semua kalangan, termasuk anak-anak juga boleh guys ya. Dan untuk Nektar sendiri ini aman dibawa kemana-mana. Ini cemilan tanpa ribet dan simple banget, sangat mudah dimasukkan di tas. Apalagi kemasan yang tertutup seperti ini, tinggal dibuka dan di dalamnya nanti kita lihat isinya seperti apa. Kemudian untuk berat bersihnya itu adalah 106 gram ya, dibungkus. Di dalamnya ini ada 8 piece, nanti kita buka ya. Kemudian di sebelah sini juga ada beberapa komposisinya ya, jumlah persajiannya, kemudian juga ada lemak totalnya, ada kolesterol, ada proteinnya di sini lengkap, bisa dilihat ya kalau misalnya kalian ingin baca-baca, ada di sebelah sini juga. Untuk komposisinya juga semuanya aman ya untuk kita konsumsi. Nah, kemudian di sebelah sini ada expire date-nya sampai dengan 12 Agustus 2022, jadi masih sangat layak untuk kita konsumsi. Kemudian di sini juga ada scan barcode-nya gitu ya teman-teman, ini produknya itu adalah asli. Kemudian ada customer care juga kalau misalnya kalian ingin nanya-nanya, misalnya varian Nektar terbaru apa lagi sih, bisa dihubungi langsung ya. Di sini ada customer care-nya guys, bisa kalian baca-baca. Oke, kita langsung melihat isi dalamnya ya. Aku penasaran, kalian juga penasaran ya. Sebenarnya sih aku udah biasa ya. Jadi ini sangat mudah. Ini apalagi kalau kita misalnya perjalanan jauh atau mau traveling atau mau jalan-jalan bersama keluarga, ini sangat cocok guys ya untuk kita bawa misalnya di mobil, di pesawat, karena ini jangan khawatir akan tumpah atau berceceran kemana-mana karena ini tertutup. Nanti pada saat kita makan baru dibuka guys. Jadi ini sangat aman ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu di dalamnya ada bungkusnya lagi guys. Jadi untuk satu kemasan ini isinya itu kalau nggak salah ada 8 ya. Tarat. Jadi seperti ini, isinya ada 4. Lalu kita buka lagi, di dalamnya itu masih ada 4. Nah, jadi ini
udah hemat, harganya murah banget, kemudian juga isinya sangat banyak di dalamnya, guys. Karena kalau ini sih kemasan yang paling praktis banget yang aku suka, karena kalau misalnya aku misalnya jalan-jalan atau pulang kampung nih bawa ini, jadi aman ya. Adeva itu anteng sepanjang jalan makanin Nektar ya, karena rasanya juga enak. Sekarang aku mau nyobain rasanya seperti apa sih, ini rasa coklatnya. Kalau kalian suka varian yang lain, rasa strawberry, blueberry, atau rasa kelapa, nanti bisa beli ya. Jadi banyak banget variannya, guys. Oke, jadi ini banyak banget isinya ya, ada 8. Satu kotak ini harganya sekitar 8 ribuan ya, guys ya. Oke, kita buka satu persatu. Jadi kalau misalnya kalian nih mau beli satu, tapi kalian punya banyak teman, jadi bisa dibagi-bagi ya. Jadi kebagian semua banyak kan? Yes, oke, kita langsung buka ya. Dan ini anak-anak suka banget. Kalau misalnya Adeva lagi main nih sama teman-temannya, wajib banget guys aku sediain Nektar ini. Di kulkas aku juga selalu aku stok Nektar, karena ini enak banget, lembut juga ya. Isinya itu lembut banget, aku suka banget, suami aku juga suka. Pokoknya sekeluarga itu kami pencinta Nektar. Nah, satu lagi nih, kalau musim lebaran, kalau aku lagi malas buat kue ya, buat kue nastar atau kue kering, aku itu gampang banget tinggal beli Nektar, karena tamu-tamu aku itu pada senang banget sama yang Nektar ini, guys. Nah, jadi untuk teksturnya seperti ini. Coba ya, kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget, di dalam itu ada isi coklat itu, guys. Ini langsung meleleh ya kalau kita gigit itu. Dan coklatnya itu manis, pas banget, empuk, lembut banget. Biasanya aku tuh nggak doyan coklat, guys, karena Nektar ini enak, lembut, dan juga tidak pahit. Kenapa aku nggak suka coklat? Karena menurut aku coklat itu meskipun manis, tapi ada ujung-ujungnya itu pasti ada pahit-pahitnya gitu loh. Jadi sejak kecil emang aku nggak doyan coklat, tapi kalau aku dikasih Nektar, mau sebanyak apapun pasti habis aku makan, karena ini favorit aku banget. Pasti kalian juga suka kan? Ini recommended banget. Ada beberapa varian rasa. Kalau kalian nggak suka yang rasa coklat, bisa rasa strawberry, blueberry, ataupun rasa kelapa ya, atau kacang hijau, dilupa aku. Ada beberapa varian ya. Di dalamnya itu ada rasa coklatnya gitu, guys. Dan Adeva ini suka banget sama yang namanya Nektar. Dia tuh kalau lagi les wajib banget di tasnya ada Nektar. Makanya bunda selalu stok Nektar ini, guys ya. Dan kemana-mana kalau misalnya aku pulang kampung, di kereta, di mobil, ataupun di pesawat, aku selalu bawa Nektar. Karena ini adalah cemilan tanpa ribet dan jangan takut berantakan. Biasanya kan anak kecil kalau makan itu pasti berantakan, belepotan kemana-mana. Tapi jangan khawatir, kalau kalian punya Nektar aman dan si kecil juga anteng. Selain itu juga kandungannya sehat, bagus ya untuk kesehatan kita tentunya. Enak banget. Jangan lupa buat kalian ya, apalagi anak-anak, setelah mengkonsumsi Nektar ini, karena ini coklat ya atau manis banget, kalian harus gosok gigi. Ada Adeva. Adeva mau Nektar? Aku mau Nektar. Ini kesukaan Adeva ya? Tari. Ya. Buka. Yes. Jadi Adeva ini kesukaannya Nektar rasa coklat dan rasa apa, Dek? Strawberry. Strawberry. Jadi nih kalau di perjalanan Adeva dibawain Nektar, dia bakalan anteng. Kalau Nektarnya habis, dia bakal tidur ya. Nanti kalau Dek, nanti kalau Dede lihat Nektar pasti minta ke bunda. Adeva itu kalau lihat sesuatu yang dia suka, dia langsung ngomong ke bunda dan bunda langsung beliin ya. Enak Nektar, enak. Ini recommended banget buat kalian, apalagi kalau misalnya lebaran. Kayak kue Nastar ya, Dea.
Ini sangat recommended, apalagi kalau bulan Ramadan atau Lebaran. Kalau kalian malas bikin kue, ini tinggal pesan Nextar ini ya guys. Karena ini recommended banget. Ada beberapa varian rasa, rasa coklat, strawberry, rasa nanas juga ya. Jadi lembut banget, ini sangat recommended. Kemudian coklatnya itu tidak bikin enak ya deh ya, enak bikin ketagihan. Iya, lembut. Lembut isinya ya, dan juga sehat ya. Yes, abis. Ini sangat recommended. Selain enak, bikin ketagihan juga harganya sangat murah. Yes, sangat murah, sangat terjangkau. Oke guys, cukup sekian untuk review kali ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi buat mama-mama ya. Apalagi ini buat si kecil yang senang banget ngemil. Ini sangat recommended banget guys. Selain harganya murah, rasanya juga enak, terjangkau dan mudah didapatkan di mana-mana. Cukup sekian untuk review kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.